Hai, jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Hari ini kita nak masak nasi kerabu kuning Kelate. Bersebelahan dengan saya ini ada Chef Ain Nazir kita yang akan masak pada hari ini. So, kita akan masak berbagai-bagai bangsa di dalam channel saya ini. So, Abang Ain Nazir ini dia daripada Kelantan dan juga dia punya isteri daripada Jawa. Okey, silakan Abang Ain Nazir, macam mana dia punya bahan-bahan dan rempahan yang kita gunakan okay. Untuk masak. Boleh saya kecek Kelate? Boleh, silakan. Okay. Silakan. Saya kecek Kelate. Yeah. Okey. Nasi kerabu kuning ni dia pakai 7 jenis pucuk pokok. Tapi hari ni ada 8. Hari ni 8 kita letak. Dia ada daun pandan. Okey, bahasa Jawa dia panggil apa? Daun pandan sama. Okay, ini daun kunyit. Okey, godong kunir. Jawa ni ngomong daun godong kunir. Godong kunir. Ni daun mengkudu. Daun mengkudu. Jawa panggil apa? Podo-podo. Pelik podo-podo. Pelik pula. Bukan podo-podo wei. Ni daun jambu batu. Gelak. Ataupun kalau putih panggil guava. Orang Jawa panggil jambu kutuk. Waduh. Keras betul bunyi dia. Keras banget itu. Jambu kutuk. Ni biasa semua orang kenal ni. Ni daun kari. Daun kari lepas tu serai. Serai apa dah? Serai. Lepas tu ibu kunyit lagi tu. Jawa kunir. Mana nak daun cekok? Ni daun cekok ah. Cekok ah. Orang Jawa panggil kencur ya. Panggil kencur. Okey, bahan-bahan ni semua kita potong halus-halus. Lepas tu kita blender, kita tapis. Okey, kita tapis dah jadi macam ni kan. Idea. Okey. Kita apa bubuh dalam nasi. Kita tengok nasi. Silakan. Dalam nasi kecek Kelate. Okey. Dalam nasi ni kita letak daun lima puruk, serai dan daun pandan. Okey, kita tunggu. Sampai masak. Okey, selalu kalau nasi kerabu kuning. Nasi kerabu kuning ni orang makan dengan ikan celup tepung. Hari ni kita tukar versi pula, kita buat udang celup tepung. Dulu first kali saya pergi praktikal di EN Hotel. Kira dekat Penang tu kira 5 star. Sekarang bukan 5 star. Sekarang krong. Satu krong. Lepas tu saya sana dalam komis 3 sampai komis 1. Lepas tu pergi Sheraton minta demission. Lepas tu pergi ke Singapura buat masak-masakan panas, masakan tom yum. Kita buat dekat Al-Azhar. Sekali juga. Lepas tu kita buat dekat Italian food. Ada siapa-siapa yang kenal kedai La Nona dan Kazaman ini. Itu semua restoran yang eksklusif, high class kat Singapura. Okey, lagi satu, Chef ni dia ada channel tu. Channel dia Chef Ain Nazir. Okay, dia YouTuber pemula. So korang boleh support dia lah. Datang ke channel dia, lawat channel dia, subscribe, like, komen lah semualah. Okay, macam anda like, komen and subscribe channel saya. Okey, Abang Ain Nazir teruskan. Okay. Chef Ain Nazir. Saya nak buat. Okey, saya tunjuk cara macam mana kita nak buat si udang ni. Bang ni tadi air bang. Okey, kita kopek dulu. Kopek dulu. Mia, cek. Sampai sini je tau. Jangan buang semua kulit dia. Ini yang saya dah penyek udang ni. Dia jadi macam tu sebab
Kalau kita goreng macam ni, kalau kita goreng macam ni, udang akan melekor eh. Udang melekor tak cantik kan? Oh, dia nak kena lurus lah. Ha, dia nak, ada... nak lurus. Dia kena lebar-lebar. Jadi besar nanti udang tu. Okey. Buat macam ni. Tekan belakang dia tau. Jadi kalau kita goreng, kita goyang-goyang udang, dia akan keluar shape macam bunga tau. Ha, nanti saya tunjuk macam mana kita, kalau kita goreng macam mana. Memang terbaik lah dia punya, dia ada skill dia eh. Bukan kita goreng melengkung macam tu, melengkung. Itu dah. Itu udang tua dah. Itu udang tua. Udang tua. Udang tua. Saya paling tua dah. Terasa. Itu terapa. Ini kalau hantar museum laku ni. Tak apalah bang, nanti dapat duit dari YouTuber ni kan. Yeah. Bolehlah beli mangkok yang satu sikit. Iya. Yeah. Betul. Sekarang tak ada modal nak beli. Yeah, betul. Kan? Kan gitu dah. Serius. Serius. Hei, untung kawin orang Jawa tau. Dia ni romantik. Romantik lah. Kurang-kurang manja ni. Kurang-kurang manja. Habis masak tegak. Dia senyum sikit. Ada 5 biji telur. Okey. 5 ke 10? 5. Kena pegang-pegang dengan isteri macam lain ni. Bunyi dah lain ni. Habis kena cakap betul-betul. Kita pakai tepung jagung lah. Tepung jagung kita pakai. Tepung jagung. Penjagung saya cukup rasa. Okay, kalau nak masuk gula, garis, aji boleh juga. Tapi saya letak chicken stock. Sebab dia chicken stock ni 3 dalam 1 dah. Semua hotel mana-mana memang pakai chicken stock. 99%. Ha. Ni apa nama dia? Ni, kalau kalau Jepun dia panggil ebi tempura. Ebi tempura. Asal nama Jepun lah. Yalah, hotel apa? Kalau orang putih panggil tempura prawn. Okey, kalau orang Kelantan panggil? Orang Kelantan panggil udang celup tepung. Udang celup tepung. Kalau Indon. Anu urang. Anu melapuri tepung. Ini hari kita belajar banyak. Kalau Sarawak. Udang goreng tepung. Udang goreng tepung. Goreng. Tengok orang Sarawak dengan kain batik. Baru tradisional ni. Yang bertanjak lain. Nasib baik orang tu tak pakai kebaya. Ini macam baru satu Malaysia eh. Baru kita happy. Biarpun saya masak biawak, tapi ni masak masakan dia aje lah. Ni boleh try biawak tepung kan? Jangan. Biawak kena spray. Boleh. Biawak boleh. Tak boleh. Saya yang biawak tu, ular tu saya je makan eh. Tak sama. Lain telur mentah dia rasa. Nah. Dia pakai telur, dia tak pakai pewarna tu telur dia. Tepung je kan? Buat banyak telur. Kak, kasih abang ni senyum sikit, dia serius lah dia. Lepas tersembur. Kalau air dah baca doa, tak apa air baca doa. Kunyit bubur dalam ni. Okay. Oh, ni pakai sebut lah? Oh, kita pakai kunyit sikit sebab nak bagi kalor dia cantik. Tak banyak kakak. Nak belajar masak ni. Nak masak eh? Malah simple ni, Bas. Ya. Saya suka masak macam ni, udang je ni. Ini cara udang nak lenyekkan udang tu. Dia kena lenyek. Nanti kita masak. Goreng kan dia ada shit. Kita tengok dia punya warna dah pukar kuning eh. Memang cantik. Dia dah sepati dengan dia punya tepung dan juga apa ni telur. Telur ayam. Tantang banyak sudah panas. Okey. Dekat sikit-sikit. Macam cara dia. Sedaya dalam kamera ini. Oh, macam itu cara dia. Kena buat ke? Tiga ekor dia. Tiga ekor.
Goyang-goyang. Oh, dia berenang-berenang dulu lah. Oh. Wow. Memang siap lah ni. Ini memang pro punya ni. Kalau Abun dia tak macam gini, dia udah melengkung, dia pandai. Itu udah tua tu, kau tu. Tengoklah. Panas tu bang. Tak, kalau dia kena dia ada ilmu dia tu, jangan tak suka tu. Kalau kita tak sabar ni. Tangan tak apa. Kita dapat udang. Oh, udang tu hidup lagi ya. Balik. Dan renang. Okey, nanti saya nak buatlah. Kalau dia basam roti jala tu. Ini boleh buat terus ni. Satu buku ni. Kalau tepung ada tangi kita tak panas tau. Tangi tepung ada tangi kita celup dan tak panas. Tak panas. Oh, pasti kan tangan ada tepung kan. Pasti yang ada orang yang buat kan ada yang goreng pisang masuk tangan kita. Memang sebenarnya memang tak panas. Oke, sekarang nak kita magic kunun. Ada tu dulu viral kunun. Boleh nanti saya masak biawak macam gini nanti. Boleh kan? Tapi iris nipis-nipis lah. Boleh. Melonjak naik tu RM200,000. Memang saya buat macam gini nanti. Melonjak naik RM200,000. Memang. Dia pegang. Apa ni? Ular goreng tepung nanti saya buat. Betul, nanti saya buat macam gini. Cantik ya. Oh, hotel punya standard ya. Tengok. Boleh try, jangan tak try tau. Kalau dia muda lagi. Gitu. Minyak. Mandi minyak. Mandi minyak sejuk. Siapa boleh rasa? Rasa. Saya rasa boleh. Rasa. Saya tak makan seafood. Tapi saya nak rasa daripada tepung. Dia punya tepung tu. Rasa. Dia punya garing tu. Mari. Mai, cuma tak sabar, mai. Ini baru satu Malaysia ni. Harmoni. Tengok sana. Telur ya. Telur. Dah, telur dia letak tu chicken stock. Apa makan ni? Ketan dia makan tadi. Ketan boleh dengar. Rasa sikit. Saya nak rasa. Siapa pun. Komen. Dia betul prawn punya tu. Betul-betul dia rangkul dengan jaring. Udang. Panas. Panas macam mana nak ambil tu? Panas. Dapat ya? Sedap. Mana rasa sikit? Panas ni. Boleh panas tu. Ini ilmu tinggi ya. Tepuk siapa yang nak buat majlis, nak goreng tepung macam gini, boleh kontak suami saya ya. Dia punya gemuk lagi. Isi udang dia macam besar tau. Biasa kita goreng melengkung gini, orang kurus. Dia gemuk, lepeh, panjang, besar. Dia untung tau. Kita beli gemuk tak bagus. Kita beli kilo dah jadi 2 kilo. Dia kan kalau dia strip macam tu, kalau kita susun atas plate kan, ni cangkung macam cantik kan. Dia duduk tegak. Dia isi banyak. Ada rebus juga. Kalau makan dengan sos ni lagi sedap. Sedap banyak. Ini nasi tadi ya kak ya? Di gaul kak? Gaul biar rata ke? Biar masak sekata. Bau dia. Bau dia wangi ya. Haruman dia, herba dia. Okey, sekarang ni kita nak buat apa abang Abang Aziz? Kita nak bahagikan nasi kita. Kadang-kadang nasi kerabu dia kena tahu berapa banyak budu. Oh, dia punya berapa banyak ni kalau terlebih budu masing pula. Ya. Dia tak boleh lebih ya, dia berapa sukatan dia. Tapi kalau makan macam ni, okey, apa kurang kita boleh tambah. Abang tolong cerita sikit apa benda yang ada dekat sini ni. Tolong cerita sikit. Ni keropok apa ni ya. Nah. Cerita sikit. Okey, ni serundeng ikan. Serundeng ikan selayang. Atau ikan sardin. Ini buat sendiri ya? Dia ada campur serai, halia. Dan kita blender. Kita goreng dengan api yang perlahan sampai dia kering macam ni ikan.
Ini serundi kelapa. Serundi kelapa pun sama dia punya bahan dia. Ini ulam biasalah. Ini ulam-ulam kacang panjang. Kita ada petai. Lepas tu ni bunga bunga kantang, toge, kabel dan daun kesur. Ini dia punya sambal, sambal cili dia. Sambal cili dia. Ini yang special. Kalau tak ada ni, jadi nasi kerabu. Belacan. Apa dia budu? Budu. Ini budu. Oh, ini dia budu. Baru saya tengok ni budu ni. Budu kita masak, kita letak gula melaka sikit. Lepas naik tu, terus. Serai, daun limau dengan asam limau. Okey, mana kertas? Okey, akak tu ambil cawan dulu kertas. Tak ada cawan apa tak boleh. Dia bagian bungkus yang kelapa tu dia punya. Saya tak tahu. Saya masak je. Nak ambil cawan apa tu? Nanti akak Lina. Oh, ya. Yeah. Akak Lina pula. Tu saya punya wan. Bunyi, akak bunyi. Ya, akak bunyi. Tak boleh duduk ni, gemuk sangat Aduh. Abis, tunjuk nasi sikit yang dah siap tadi. Tu dia nasi dia. Ni nasi gabu yang kita siap masak tadi di kandang. 7 jenis pucuk pokok. Abang bungkus yang macam biasa abang punya tu. Yang muncung tu. Yang muncung. Nanti gisu kita. Nanti akal ini ambil cawan sekejap. Oh, pakai tu kan? Kena ada tu. Kau macam gini, cawan macam gini? Ni. Okey. Abang tu sikit tengok lalak tu. Mak, pada kaya kong lain budu. Okey. Tak apa, ajak demo satu je. Okey. Dan juga dia ada COD kan nasi kerabu dia dekat Johor Bahru ni. Ya, sekitar Johor Bahru. Bagi nombor telefon sekali. Okey, 0187836348 ataupun 0137888877. Okey. Macam gini cara penyediaan dia. Okey. Kenapa abang Aidan sini dia serius sangat kak? Kasih dia senyum sikit. Dia ada button untuk senyum. Okey, ni kalau untuk dua senduk setengah nasi. Dia punya serundi ikan. Jadi kalau buat kerja tak boleh kacau lah. Dia straight macam gitu je. Itu serundi apa tu? Ni serundi ikan, ni serundi kelapa. Okey. Bak cakap. Ni. Ngomong. Masak dengan apa? Ini goreng tanpa minyak tau. Dia pakai serai, bawang merah dengan halia. Dia campur goreng sampai kering macam gini lah. Yang ikan tu? Ikan pun sama, rempah dia sama. Ikan apa? Ikan tonggok? Okey, ikan selayang. Ikan selayang kita rebus dulu, buang tulang-tulang tu kita kisah. Kisah dengan pengisah kering tu. Budu tak banyak, baru macam ni. Budu dia. Dia ada sukatan sendiri bang, kalau terlebih. Ini pun masin kan? Terlebih tu masin. Macam gitu cara dia. Budu tu mesti ada budu. Yang buat sedap ni bang. Budu bang. Sebab kalau tak pakai budu bukan dia sekerabu dia. Tak pakai budu nanti tawar. Itu apa dia tu? Ulam dia? Ini ulam. Ulam ni dia ada toge, kebeh, daun kesur, serai, petai. Bunga kantan. Bunga kantan. Mesti ada petai Tapi kalau orang meniaga tak pakai gini bang. Ruki. Dia selalu toge dengan apa namanya? Serai. Toge. Kubis. Dengan itu bunga kantan. Bunga daun kesum. Daun kesum. Selalunya lah. Dia murah sikit lah. Kena letak ikan masin Telur masin, ada ayam, ada udang lagi. Yang package biasa ni lah. Satu bungkus ni berapa kalau COD kan dengan COD sekali? Tengok kawasan kalau COD. Selalu COD kalau dekat-dekat kita ambil 5.5 ringgit. Harga satu bungkus. Harga satu bungkus 6 ringgit. Satu bungkus nasi kerabu. Siap COD dia kira COD lain-lain lah. Okeylah, boleh lah. Jangan tak order. Area Johor Bahru, Permas Jaya, Pelentong, Pasir Gudang,
lagi apa eh? Masai. Kena order dekat-dekat. Order dekat Kopanda. Chef Inazir. Chef Inazir, kita kena support dia ni ya. Kita tolong dia. Kita bantu bisnes dia, bantu bisnes dia. Eh, bagi nombor telefon kak, bahasa Jawa sikit. Bahasa Jawa. Sini. Nombor telefon kak. Mak ngomong, mak. Ngomong, kenapa nak ngomong? Aduh, waduh. Enggak enak banget. Ngomong. Cakaplah kak. Apa nombor telefonnya? Untuk apa tu? Siapa-siapa nak order lah nasi kerabu kuning ni, boleh hubungi saya atau suami 013-783-797. Yang Kelantan. Jauhnya. Kawasan berdekatan kita bagi free COD. Yang jauh-jauh kita ambil cas RM5. Tapi kalau Pasir Gudang selalunya kita ambil berapa? 8 10 macam gitu. Ada buat tempahan untuk majlis tak? Misalkan kata ada orang nak buat majlis. Tempahan majlis boleh. Boleh bincanglah kalau itu boleh bincang. Ya nak majlis kahwinan ke majlis apa-apa boleh bincang dengan dia oranglah. Siapa-siapa tak boleh lah kalau dua orang ni. Kalau setakat macam 300 ke bawah macam gitu kita berapa ratus? 300 tak besar. 300 tak besar. Sekarang 300 ke bawah tak bang? Bukan ke atas, ke atas tak mampu. Saya cakap cucu tak mampu kan. Ini pengalaman. Kita buat sendiri tau. Tak ada pembantu. Power bang, dia bang. Power dia. Ini resepi siapa tau? Resepi arwah mak mertua aja. Oh. Belajar sampai menjadi ni. Dia lagi satu ada tu kan? Daging pernah ada kan? Daging ada. Daging ada. Tadi yang udang tadi ya, udang yang udang. Tapi kita selalu jual ayam goreng perempat je bang, bukan ayam bakar. Dengan daging goreng je. Dia nasi kerabu kalau ada orang request nak ayam bakar ke ayam goreng perempat, ayam udang. Udang goreng tu kita boleh buat. Boleh. Dia ada buat semua COD kan. Ayam sahaja pun ada buat. Udang goreng pun ada buat. Tapi kalau udang pun harga lain lah. Ada lain-lain lah sebab udang mahal ya. Itu kena kita kena tahulah. Oi. Mada. Bercakaplah. Cakap. Boleh lebih ya, tak nak apa. Okey, Kelate. Sabar, baca doa. Tak ada, bukan. Keropok tu kena remas. Remas. Apakah remas? Remas. Kelate, comel-comel sebab apa tau? Sebab dia makan budu. Betul. Tak kahwin orang Kelate, jangan kahwin orang Jawa. Dapat yang gemuk pula tu. Dapat yang gemuk pula tu. Kalau tak kasi makan sebulan pun okey lagi. Tak nak gemuk hitam pula tu. Cakap hitam baik-baik eh. Saya rasa tau. Tapi hitam manis. Saya pun nak sambung, tak sampai hati. Bukan hitam legam. Saya pun hitam manis juga. Ramai orang cakap lebih. Mu tak main sambal? Tak mau? Belajar cakap Kelate. Oh, makan nasi kerabu kena cakap Kelate. Gesek juga? Kalah. Itu rahsia kita. Kita kusik-kusik. Kita siap-siap lah. Okay, nasib bukan lah Iskandar. Depan orang romantik lah sikit. Apa? Belakang orang pelangi terbang ke? Nanti kejap, Abun. Amin. Okay, kita bagi saya punya bini pula baca doa untuk kita. Makan. Dia tu tak ada tipu live dong. Tak gaul ke? Nak gaul. Gaul.
gaul 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 gaul. Mana wong klete ni? Oh, makai dekat tepi tepi sana. Ah, klete gaul ini. Mocok mocok. Ya, kita makan bersama saudara kita di sini. Ya, makan bersama-sama. Makan, 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 makan. Punya ayam. Kau. Makan, makan, makan. Banyak pun nasi bagi dulu. Kau, kau semua lah. Bagus tak lah. Jangan cakap banyak. Itu hari je pun cakap banyak juga. Nak sampai simpan makan tengah hari. Selesai juga. Aku tengok. Eh, ini chef turun padang lah. Masak. Cuba rasa, cuba rasa. Kita tengok ni. Oh. Dasar. Kali ketiga saya makan. Kali ketiga ke keempat ada? Berkali-kali. Tujuh sikit Alina, apa saya, rasanya? Saya dah lebih tiga kali dah. Saya nasi kerabu ni, saya tak makan sangat. Tapi kalau yang ni, confirm habis. Oh, rasa. Pasal dia rempahan dia power ni. Ini banyak hari-hari ni. Yeah. Hari-hari, sarapan. Hari-hari. Makan malam. Sedap, semua rasa ada. Dan kita ni kita minum tea for life hari ni. Yeah. Untuk kita balas sikit dengan tea for life. Ni Alina, tu tea dia. Ya, ada cawan tu, ada cawan dekat dalam tu, ada plastik tu. Apa rasa Justin? Mantap. Dan sedap. Hai dek, sedap ke? Mia mana Mia? Sedap tak? Mia yang pakai tudung. Tapi ini Mia ni gelap sikit, yang Mia tu putih. Itu beda dia. Jangan kau nanti api marah. Ikut bapak, ikut bapak. Ikut bapak. Anak bapak. Anak bapak. Tak apa kurang kakak lah. Apa? Memang sedap ya. Nasi dia pun tak keras. Kadang-kadang kerabu kat luar keras dia. Dia macam keras ya. Kenai. Kenai lah.